Bolangers, aku diajak Ibnu cari tumbuh-tumbuhan liar dulu ya. Bolangers, sekarang aku lagi cari bahan untuk membuat bivak dan terapi lehang. Ya, Kang. Sama kita cari kayu dulu ya, Bolangers. Nu, belah mana, Nu? Katanya sih, terapi lehang bisa bikin Zaskia nggak kedinginan lagi. Mana, tapi, terapi lehang itu apa ya? Aku jadi penasaran. Ya sudah, aku bantu Ibnu dulu deh. Bolangers, ini nih kita udah nemuin satu bahan. Namanya daun kalikilia. Ini tumbuhnya liar, Bolangers. Tuh, banyak banget. Yuk, sakumano. Mengambilnya secukupnya saja, Bolangers. Bawa ya tanya. Bawa pun. Daun pisang. Oh iya, nuk kering. Ya sok. Meski tidak sepopuler daunnya yang masih berwarna hijau, daun pisang kering bermanfaat juga untuk kesehatan. Cepat bro. Selanjutnya, daun dodombaan. Lucu ya, namanya domba. Tapi wujudnya daun. Bolangers, sekarang kita mau ambil akar daun eri. Mama Ibnu lagi dicongkel-congkel, jadi bukan daunnya yang diambil. Semua bahan sudah terkumpul, Bolangers. Aku penasaran seperti apa sih terapi lehang itu.